Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, ya udah subscribe, like, share dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, balik lagi di ruang bengkel Rizky Motor ya. Ini menjelang siang. Tadi bengong-bengong aja pagi. Ini lagi ada beberapa pasien guys. Di sini ada motor Scoopy, di sini ada motor Vario, sama di sana ada motor Blade ya. Nanti mau kita bongkar dulu kira-kira apanya aja yang rusak. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Nanti kita spill satu-satu biar jelas ya. Nah ini guys, ini motor Vario tadi habis diambil sama si bocil sama Dikin, mati total. Untuk Scoopy katanya sih berbet ya, ngempos gitu katanya. Ini habis dibongkar bagian full pumpnya, mau diganti filter full pumpnya, udah dibersihin gak diganti, cuman kita mau tes aja, nanti mau dites menurut tangga. Ini kalau ini mati total, bisa hidup. Ini lagi ngelas saringan knalpot motornya si bocil nih. Siang guys, ini siang. Tanggal tua guys. Mas Rahman habis ganti kaleng motornya PGR. Kaleng mah. Ngapain bang? Terus sakit. Boleh ganti jantung. Cek kompresi guys, kompresinya dicek dulu guys. Uy. Yeah.
ngebul guys, tapi itu bukan ngebul dari mesin ya, itu habis dikasih oli, kompresinya hilang. Ini lagi mau ngambil akinya dulu, akinya sehari semalaman nggak dicabut, kontaknya mati, jadi mati akinya. Lanjut mas, ini mas Rama lagi bongkar motor blade apa mas? Blade ribet. Jadi motor blade ini blade ribet guys. Jadi habis katanya habis kesenggol mobil, tapi udah tanggung jawab. Tapi kalau diceritain mah lucu sih. Sudahlah. Yang jelas nih blade-nya ribet. Pasien blade ribet. Ini pecah ininya nih. Ininya bengkok. Tadi ganti. Tapi kan tahu sendiri motor blade nih motor jarang. Jarang banget. Ini aja masih untung masih ada stang setirnya yang bengkok. Bengkok. Ada. Stok lama, guys. Males kalau ngurusin motor yang habis musibah. Kayaknya lapar banget guys. Untuk Scoopy udah kelar. Tadi disemprot filter full pump-nya. Mantap. Bocil masih ngurusin RE King tapi belum kelar-kelar. Sore udah asar, motor blade ribet, dapat pasien motor blade ribet. Oke guys, kita udah close nih, udah tutup ya, udah tutup. Ini motor yang nyinep tuh ada Honda Beat. Nabit sama ini punya komandan sama ini blade ribet nih, ini blade ribet sama ini belum diambil, masih mau ditotal ya guys. Jadi itu aja video hari ini, nggak ada pasien yang rusak parah-parah. Tadi tuh cuman ganti oli, servis, ganti ban aja, nggak ada yang sakit parah ya. Cuman ini tadi tuh emang agak ribet karena ini habis senggolan sama mobil, jadi agak ribet. Ini tinggal diambil ya, racking bocil. Nah ini Beat tadi habis ganti ban sama kampas, sudah beres. Oke teman-teman, jadi itu aja video hari ini ya. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang jelas. Pokoknya ikutin terus kegiatan saya di Ruang Bengker bersama tim mekanik Rizky Motor. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.